Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, bil khusus kepada Bapak Ketua Kenadiran Kesultanan Banten beserta jajaran, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Banten beserta jajaran, aparatur pemerintahan sipil maupun militer, Bapak Camat Kecamatan Kasemen beserta jajaran Muspika Kecamatan Kasemen, para panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras dalam rangka ni'la di kalimatullah. Mudah-mudahan kebersamaan dan kerja keras kita dicatat oleh Allah menjadi muslim pengagum syiarnya. Amin. Yang nanti masing-masing kita kelak di yaumil kiamah akan mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan digiring untuk duduk bersama di dalam surga jannatul na'im. Rasulullah tukang son efeknya kegedean kan supaya jelas. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj adalah menjadi sebuah tilalah dalam kehidupan. Isra Mi'raj adalah menjadi sebuah petunjuk dalam seluruh kehidupan umat muslimin muslimat. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang kedua, di dalamnya ada 17 pertemuan. Kemudian di tengah perjalanan Nabi harus diberhentikan dan diperintahkan turun oleh malaikat Jibril sebanyak 5 kali. Timbul pertanyaan, kapan Isra Mi'raj dilaksanakan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ini saja, mudah-mudahan selesai 6 menit. Ya Bu ya. Bu. Ibu. Pengajian orang dengan di sini ngarep sini tokon nenek-nenek baik gitu. Ditelengaken ngatelengaken mani. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, kapan Rasul kita, kapan Nabi kita diberangkatkan? Ternyata saudara jawabannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan pada saat sebelum hijrah ke Madinah. Berarti kalau hitung-hitungan secara matematika, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu belum aman. Bu. Ibu.
itu nabi kita belum aman. Pertama, bagaimana dahsyatnya serangan orang-orang kafir. Belum selesai dibenci oleh orang kafir, nabi kita harus dihantam dengan musibah, ditinggal oleh orang-orang yang mencintai dan yang ia cintai. Yang seperti sudah kita maklumi, saudara, nabi kita di usia 6 tahun sudah menjadi seorang yatim piatu. Siapa yang ngurusin beliau? Kakeknya yang namanya Abdul Muttalib. Di usia 9 tahun nabi kemudian diambil, dipungut, diurusi oleh seorang paman dan tercinta. Siapa? Ada Abu Thalib. Kemudian saudara hadirin jamaah, nabi kita ternyata di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat sebelum hijrah, usianya pada saat itu masih 52 tahun. Di usia 52 tahun. Kapan? Pada saat terjadi musibah di mana nabi harus kehilangan orang-orang yang ia cinta, ditinggal oleh paman tercinta, ditinggal oleh istri tercinta. Punya istri namanya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid itu adalah perempuan cantik, kaya. Punya suami namanya Abu Halah. Wadon ayu sugih berenangu laki ini meninggal. Berarti raja. Ya kan? Wadon ayu sugih laki ini meninggal. Bangsawan Quraisy pada saat itu saudara berebut pengen mendapatkan cintanya Khadijah. Kita murmin. Kenapa? Karena Khadijah itu perempuan cantik, kaya. Usianya pada saat itu saudara 40 tahun. Umurnya 40 tahun. Kanjeng Nabi umurnya 20 tahun. Di dalamnya itu ada persaingan antara Umar bin Hisham. Timbul pertanyaan, siapa Umar bin Hisham? Umar bin Hisham itu usianya sebaya dengan nabi. Yang dilahokkan Abu Jahal. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena Umar bin Hisham adalah orang yang tidak percaya dengan mukjizatnya nabi. Jadi nama aslinya Abu Jahal adalah Umar bin Hisham. Nah, bersaing ceritanya. Gancang cerita ibu bapak hadirin, Siti Khadijah memerintahkan kepada Maisarah untuk datang langsung ke rumahnya Abu Thalib. Dilamarlah nabi untuk dinikahkan bersama Khadijah. Yang jadi mas kawinnya 200 ekor unta fitrah. Hei, Kanjeng Nabi ngawin Siti Khadijah mas kawini 200 unta bikro. Apa itu unta bikro? Unta pilihan harganya 50 juta per ekor. Berarti kalau dihitung-hitung secara rupiah, nabi kita menikahi Khadijah mas kawinnya 10 miliar rupiah. Gede amat Kang Haji. Ya memang kudu gede mas kawin mah. Sebab mas kawin gede itu tajrib lil barokah, bisa narik-narik ning keberkahan. Rongga kan ku jomblo. Cira mas kawin ya seperangkat alat musola. Seperangkat alat musola sepek kertoa. Beduk sejadah. Terus. Nah. Gancang cerita, si
Siti Khadijah berumah tangga bersama Nabi 27 tahun. Kaul yang lain diceritakan 25 tahun. Dikaruniai anak semuanya, Nabi itu punya anak 7. 6 yang lahir dari rahim Khadijah, 1 yang lahir dari Maryatul Kibtiyah. Ibu-ibu. Yang siji lahir satu ke? Hei. Kita mau ngaji wakilan seragam baik. Oh ibu-ibu ngomong konon ke? Lalu ngaji ngobrol baik. Kita memulai ngaji wajib hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayat takida anna arkanal islam khamsatun. Kita mulai ngaji. Ibu-ibu merusuh ning guri majlis. Berarti tengok lagi mentis jambu. Bisa ibu-ibu. Anu maning sing bari selawatan bari ngegosip. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Junah. Kira jelas waktu hajatan Paudin kan waya aku ngeramani. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita besok esok ngeramani teron. Esok kita menjabar esok esok kan menggawa anak ya papat anjir ke anak papat di kamu ngapain undangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lah terus pire undangan nani nama rompulewu teh anjir aja anak papat di kamu ngapain undangan ngerompulewu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Betul kerja teh esok esok malah jadi plasmanan masih pokok tak cipok ke daging baru udah plak plak ke wakilwe takaran itu daging diberi melaos. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus ya teteh rumah ya kumurangan pas dohor kita menjaga bapak nih bocah ih pas dohor dia usah kakak aku buku iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus dohor anak aku teh ini nama prasmanan mis kosong anak helm doang helm tak mendor prasmanan iya kok apa helm kenteh dong jadi si garuru kok lagi selawatan ke guru bos itu pegawai yang VIP terus Masya Allah semen saya nambil waktu ini ya malah ini ngalir-ngalir ya. Balik maning. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, gancang cerita Siti Khadijah menjadi perempuan yang pertama iman kepada Nabi. Harta Siti Khadijah habis untuk perjuangannya Nabi. Perempuan solehah, perempuan setia, perempuan yang berjasa meninggal dunia. Seketika Nabi Muhammad ditinggal karwatun soleha sedih. Sebab menggelar di wadun soleha itu ganti. Benar? Menggelar di wadun soleha itu ganti. Menggelar di wadun ayu gampang. Laku ning Banten ditinggal jalan ning alun-alun mancing ning mall ning Mariana. Kalau kita sing ceramah dia menang duit. Tinggal mancing di Ramayana. Wakeh wadon ayu di Ramayana. Belum lagi saudara hadirin gak puas dengan perempuan yang ada di Indonesia, jalan ke luar negeri. Bagaimana artis Mandarin, bagaimana artis Bollywood, bagaimana artis Hollywood, bagaimana perempuan Timur Tengah. Coba saudara lihat bagaimana perempuan Uzbekistan, perempuan Lebanon yang matanya biru, wajahnya cantik tanpa kosmetik, bibirnya merah tanpa lipstik, bodinya tinggi besar bagaikan gitar Spanyol, doho celik bebayak mencuk celik gejebrak, lamun digawa melaku di belak singkat, waduh, batepot,
kayak macan meli. Hei, ubat hebat ku saya lihat tau muhlat tablet ku. Ubat hebat ku. Makanya saudara ini jalan yang dimuliakan Allah, cantik mah bukan ukuran. Ya kan? Makanya ada pujangga ngomong, titik itu tak bisa membuat tinta, tapi tintalah yang bisa membuat titik. Cantik itu gak bisa membuat cinta, tapi cintalah yang bisa membuat cantik aja. Jadi bocah pemuda kan ngomong, iya jika ngaji berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Terus ya, terus. Sampai di mana tadi? Jadi mencari perempuan cantik itu gampang, tapi mencari perempuan yang solehah itu sulit. Sampai akhirnya Nabi mengistilahkan al-mar'atu shalihatu kal-ghurabil aqsam. Perempuan yang solehah itu seperti burung gagak hitam tapi putih di bagian sayapnya. Saking gatine ngelati wadon solehah. Wong lanang mendingan dibaik kalau mendera di solehah, laki rabine ninggal pasti ini sedih ya, Mang ya. Hei. Pak, lamun duwe rabi solehah barengan meninggal sedih kan? Jawab sing jujur, jangan ada dusta di antara kita. Menang atau menang? Jawab. Lamun duwe rabi solehah barengan meninggal sedih ya? Sedih. Tapi lamun duwe rabi cerewet. Bangor, dusun, barengan meninggal, sedih orang juga. Uang rumah tangga yang udah begini tukar baik. Tak tahu nih kalau kita kemang tukar baik, iya bang Haji dirapi kejeblok. Mamangi tukar unggal dina, lay unggal dina, Kang Haji rapi kita masuk dina, baru tukar kegering. Wong bebek ke mukong-mukong karo kita di Kang Haji, baru bebek ke jadi jatuh. Terus maning bangor Kang Haji, bangornya premen, nanti baik ngedokon duit ke pendak. Sampai duit ditokon diselempetakan di peci ke berwarga. Baru ngomong jere pak, jenisnya peci jadi peci. Jere laki ini duit sial tenang. Duit sial ditokon di peci, sial yang dibikin ditokon ke pendak baik. Makanya saudara hadirin yang ayah dimuliakan Allah, sedihlah Nabi. Tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun prihatin. Harinya Nabi, subhan Nabi dijalankan oleh Allah. Subhanallah nadi aswa fi adwadihi. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina.
Nah, ini yang menjadi catatan. Ini yang menjadi catatan. Iki wakil bocah cilik-cilik ninggenin ya. Masya Allah, padahal sedikit lagi rame isu penculikan anak ya. Bocah cilik-cilik pada diculik, penculiknya sampai nyelimur jadi pengemis, nyelimur jadi pengamen, nyelimur jadi pedagang, apa mani? Jadi batu. Ya Allah, serem bocah cilik-cilik pada diculik, dimil organ tubuh, ginjal, jantung, didol di luar negeri. Ya Allah, serem. Tapi anak maning kabar terbaru kebekan seminggu. Anak maning siki lagi rame penculikan bapak-bapak lanjut usia. Anu apa itu pada baik unggas yang dimil organ tubuh tertentu dalam rangka untuk bahan pembuatan lato-lato. Jadi sing tua mah geus lahir atos ari sing enom empuk. Jadi munine kurang kenceng juga sing enom. Ari sing tua mah munine petak-petak. Jadi cuan ya, ngaji ya. Haji elok pegadang bukan dicuri. Badani mah wotok. Berangan hilang pun. Terus-terus bagancang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pagi ngobrol dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal Muhammad sira tas ning ngendi? Tas Isra. Isra ning ngendi? Palestina. Terus mi'raj sampai ning Sidratil Muntaha. Jadi Abu Jahal Muhammad sira ngebohong jadi mau tukang ngetuk. Jadi Abu Jahal sira ngebohong jadi mau tukang ngetuk. Hei, kita ini tukang ngetuk. Jadi lamun sira ngebohong kubo belajar rimen merene. Bagaimana mungkin kamu bisa Muhammad? Sementara unta pilihan saja berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu 30 hari. Pulang 30 hari. Lah kamu berangkat cuma sepertiga malam. Alah Muhammad, kamu bohong. Kenapa Abu Jahal sampai punya prinsip seperti itu? Ternyata saudara hadirin, karena Abu Jahal tidak punya iman. Bu, bu, ibu, Abu Jahal orang duwe iman. Jadi Isra Mi'raj itu saudara bukan hanya sekedar menjemput bagaimana sholat, tapi juga bagaimana menjaga sebuah akidah. Sampai digambarkan oleh dalam kisah tersebut seorang Abu Jahal tidak percaya. Kenapa Abu Jahal tidak percaya? Padahal Abu Jahal orang hebat, padahal Abu Jahal orang pintar, Abu Jahal orang berpengaruh. Tapi hanjakal Abu Jahal tidak punya. Makanya anak ibu bapak kalau sekolah doang tapi gak ngaji, nanti bahayanya akan jadi Abu Jahal. Hei, hei, sekolah doang tapi orang ngaji bakalnya jadi Abu Jahal. Kenapa? Karena keimanan hanya bisa didapatkan melalui pengajian. Awas. Lebih-lebih di zaman sekarang ini kan saudara ada penemuan yang paling terhebat. Penemuan HP. Ya kan? Kalkulator pindah ke HP. Radio pindah ke HP, televisi pindah ke HP. Apalagi internet pindah ke HP, surat menyurat bisa dengan HP, kamera bisa, kamera pindah ke HP, tape recorder pindah ke HP. Internet pindah ke HP, surat menyurat bisa dengan HP, kirim uang bisa dengan HP, belanja bisa dengan HP, game online ada di HP,
Akhirnya saudara hadirin, anak-anak kita usianya masih 9 tahun, masih 10 tahun, mereka harus dipusingkan untuk beli kuota internet. Lebih baik mereka tidak jajan daripada mereka tidak punya kuota, betul atau tidak? Hebatnya HP saudara, apalagi yang sudah dewasa, kebayi abang lagi nangis kejar tinggian handphone, repemenang. Ya kan? Nenek-nenek bikin grup WA, janda bersatu bikin grup WA. Grup janda namanya Rojali, rombongan janda liar. Nenek-nenek bikin grup WA, grupnya namanya Roni, rombongan Mimi-Mimi. HP-nya HP Android, bisanya cuma kamera doang. Apa sih pedeleng kalau dewek pilih-pilih? Dia bisa takut. Lakinya lagi turun di foto. Dia bisa status kucingku tidur. Barengan mendadak nenek-nenek jadi genit rambut di abang-abang. Kelambi, kelambi you can see, celananya celana legend, jalan sore-sore. Kebendak preman lagi mabok, diperkosa. Nenek-nenek diperkosa. Digawon di rumah kosong. Beres diperkosa nenek-nenek, langsung rumah RT. Assalamualaikum Pak RT, katanya diperkosa. Beres RT nenek di rumah kosong. Siapa sih perkosa nyai? Mbok dia pingsan kabeh. Terus nyanyinya rupaku seger gitu noh. RT panik akhirnya telepon lurah, dibilangkan mobil ambulan di kamar di rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, jadi dokter, Pak Lurah, Pak RT ini positif keracunan. Jadi RT ini kalau lu raih keracunan apa? Sebentar Pak, hasilnya masih di laboratorium Pak. Nanti kalau sudah keluar akan segera kami informasikan. Begitu wis metu diceluk lu raih RT. Perlurah sih Pak, orang marah. Perlurah ini positif keracunan susu tahun 45. Gara-gara gini. Makanya ibu, Bo, Isra Mi'raj itu menggambarkan sebuah bagaimana hebatnya kita menanamkan akidah, bagaimana kita hebatnya menjaga keimanan. Orang kalau tidak punya iman akan jadi apa jahat. Awas. Sementara di zaman saya ini kan wakil wong bangga lamun anaknya jadi sarjana, benar? Benar. Wakil wong bangga lamun anaknya jadi sarjana, tapi orang pernah sedih lamun anaknya orang ketemu maca Quran. Iku wakis model ngomongan uji kocok. Lamun digawe mereka pakai batu rek. Bangga kalau anaknya jadi sarjana, selesai S1 lanjut ke S2, selesai S2 lanjut ke S3, selesai S3 lanjut ke S4. Sampai badan paling anyep kuat MS. Tapi orang tuanya tidak pernah sedih kalau anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Allah. Makanya Isra Mi'raj menggambarkan bagaimana hebatnya orang yang menjaga akidah, bagaimana hebatnya orang yang bisa menjaga keimanan. Ya Allah. Bu. Ibu. Bu. Islam itu kan punya konsep hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ning dunianya bagus, ning akhiratnya bagus. Benar. Silakan kejar pendidikan dunia setinggi-tingginya. I'mal di dunia ka'annaka tamisu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Duniamu kau kejar, duniamu kau cari, silakan. Punya rumah tingkat, mobilnya mengkilap, duitnya berlipat lipat, istrinya empat, saking kayanya
BH istrinya aja pakai remote. Lamun lakinya pengen tinggal pencet ngeblak. Remote tiga ukutumi. Ngeblak dati nutupi. Bareng ngomong lah piraku sih ya. BH pun ada remote. Ayo wong sugi. Wong sugi mepager nganggo remote. TV nganggo remote, mobil nganggo remote, motor nganggo remote. Emangnya wong susah? Ari wong miskin mah ngutang tenan kancung bae. Ya kan? Begitu lakine ngerangkul ngecot. Dicekel burina karet gelang teh. Ini kan bicaranya orang sukses, silakan mau jadi orang sukses, silakan mau jadi orang hebat. Emang harus saudara. Karena min jumlatil walad, min jumlatil walid al walad. Hebatnya orang tua itu tergantung bagaimana anaknya. Suksesnya kita bisa dilihat dari anak-anak kita. Tapi kan saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, konsep Islam itu hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Ning dunia ini bagus, ning akhirate bagus. Bu, Bu. Di Bandara Soekarno-Hatta itu kan ada pesawat. Pesawat itu kan kalau mau digotong oleh warga kita itu gak bakalan kegotong, betul? Pesawat itu yang ada di Bandara Soekarno-Hatta kalau diangkat gak bakalan keangkat, kalau didorong gak bakalan kedorong. Tapi aneh, kenapa pesawat itu bisa ngapung di awang-awang? Itu berarti anak-anak kita juga harus ada yang mengerti tentang sains ilmu itu. Sains subidok religion is blind, religion sains subidok is blind. Gak ngerti sama Mona. Kudu seimbang pendidikan dunia dan pendidikan akhirat itu. Makanya bu, ibu, bapak, anak ibu bapak banyak yang masih kuliah. Alhamdulillah, insya Allah Banten maju, amin. Karena memajukan masyarakat, memajukan lingkungan itu bukan dengan tenaga, tapi harus dengan ilmu. Insya Allah Banten maju, amin. Terus anak ibu bapak, anak orang masing-masing SMA, terus akan sekolah nih. Terus anak ibu bapak, anak orang sih masih di SD, susul anak apa waya semini di SD di jam 11 gini. Salah ke kita nih, kita bukan ngomong anak lah ke anak ibu bapak sih masih di SD. Mau nanya jemput disusul apa pokoknya semini masing-masing SD. Kemudian saudara hadiri jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa si Nabi harus berangkat minal masjid ilal masjid? Ternyata jawabannya masjid itu menjadi benteng Islam. Cuma ternyata ibu bapak hadirin mual bakal bisa manjingi masjid lamun prosesnya orang kaya kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi ku diberangkatakan si masjid arep ning masjid gak tidak lepas dari proses pengoperasian. Dibelek, didokon keyakinan, didokoni keimanan. Uang lamunlah keimani senajan masjid bagus, tembok emas, lantainya perak, mual bakal gelem tekan ning masjid. Benar apa benar? Akhirnya mau masjid bagus-bagus, speaker kencang-kencang, adzan apa tua-tua. Ya kan? Padahal masjidnya bagus, temboknya emas, lantainya perak, tapi gak mau masuk masjid. Kenapa? Karena yang bikin yang membuat mereka bisa masuk ke dalam masjid adalah iman. Makanya di dokoni keimanan. Isra Mi'raj itu sampai mengajarkan sejauh ini. Ya Allah, aki-aki tarah yang mengarunya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana
Diwajibkanlah sholat lima waktu. Cimau nisek. Jadi Nabi Musa mal bakal kuat aman. Langsek. Wis balik maning. Jadi akhirnya tinggal lima. Lima kan tetap ganjarani ulit sek. Sebab ketika kita berbuat kebaikan, satu berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Ya Allah, indah. Cuma jadi Allah tetap ngomong gini. Wa innaha lan kathiratun illa 'alal khashi'in. Salat ma'ruf terkecuali bagi wong khusus. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pintarnya kita bagaimana caranya untuk menempatkan kekhusyuan, menghadirkan kekhusyuan pada saat kita sholat. Setan orang terima lamun benten mau salat. Ketika tengah waktu sholat, setan rapat jadi setan. Salatnya di awal waktu ya. Salatnya di awal waktu diulur-ulur lain. Berenganu imani kuat, alhamdulillah sholatnya tetap tidak mengulur-ulur waktu. Jadi setan sendiri silahkan lanjut, yang penting bacaan sholatnya ngebut. Karena rata-rata kita menggoda ya tak, bacaan sholatnya ngebut sampai-sampai kamu lah taraweh, taraweh mami kendor itu wis kape paling bersetu. Karena ngomong taraweh ya kendor salat bikin nah ini salat dari mami ganti, mami ganti ya orang ada menang diganti kalau saya ngenong diberikan gue kudus di koleng. Assalamualaikum tak imam, insyaallah setel balap tak jadi imam siap sesuai pesanan ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh, yes mantap. Ayo di bocah pemuda bersemangat, yaki-yaki coy, pikiri pompo di kocok model mengkonon terus terong balik salam hibri berbalik kita apa nih yai aku dengan dia baik yai terawai masih wakas indro modal sana gagang belah harba kadang pas nih bumi kependak maning garwong sesempat tanah nih bumi balik tak gimana aku terkuat ngomong balik orang langsung acu akan jempol emang boleh bongkong-bongkong pinggir-pinggir makanya ibu bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah makanya dengan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hidayah Allah amin keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah anak-anak kita dijadikan saleh dan saleha rezeki kita diperbanyak untuk bekal ibadah jadi cinta kepada ahli-ahli ibadah mati kita ada dalam tepis husnul khatimah demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.